lagi dengan Mimin Nanonet Channel di sini. Senang sekali saya bisa menemani kembali kalian di hari ini. By the way, pada kesempatan kali ini saya coba sedikit ulas tentang video cover lagu We Are The World yang di-cover oleh Indonesia's various artists. Oke deh, langsung saja kita saksikan videonya sama-sama. Lagu We Are The World ini telah dikenal sebagai salah satu lagu milik Michael Jackson. Kendati sebenarnya lagu ini tidak ia bawakan sendiri, melainkan bersama USA for Africa. Single dan grup ini dibuat sebagai bentuk dukungan untuk membantu mengentaskan kelaparan dan penyakit di Afrika. We Are The World juga menjadi lagu penutup dalam upacara pemakaman Michael Jackson pada 7 Juli 2009 lalu di Staples Center, Los Angeles. Lagu We Are The World sendiri diciptakan oleh Michael Jackson dan Lionel Richie pada tahun 1985. Dengan vokal yang mengesankan, lagu ini melibatkan berbagai artis terkenal pada masanya. Kolaborasi para artis terkenal tersebut antara lain Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, dan banyak lagi yang telah menciptakan sebuah himne penyatuan global. Melalui liriknya yang mendalam dan melodi yang kuat, lagu ini merayakan semangat kerjasama dan kepedulian terhadap sesama, menjadikannya salah satu lagu amal paling ikonik sepanjang masa. Melodi yang penuh emosi dan penuh pesan kemanusiaan membuat lagu ini tetap relevan hingga sekarang. Sebagai kepedulian atas tragedi kemanusiaan berupa perang di Timur Tengah, para artis Indonesia ini bergabung dalam sebuah grup yang bernama Indonesia's Various Artists dan berkolaborasi dengan mengcover lagu We Are The World. Mereka terdiri dari 10 orang artis terkenal Indonesia, di antaranya adalah jebolan Indonesian Idol dan X Factor Indonesia. Sebagai vocal director dipercayakan kepada Alan Anderson, sekaligus diunggah di channel YouTube miliknya. Tanggapan netizen pun umumnya memuji kualitas suara mereka yang keren, dan masing-masing punya ciri khas suara yang kuat. Sebagai contoh, Rina Noos yang menggunakan cengkok Sunda yang bisa harmoni dengan lagu berbahasa Inggris ini. Beragam reaktor dalam dan luar negeri pun banyak yang mereaksi lagu tersebut. Selengkapnya terangkum dalam cuplikan reaksi video berikut ini. Oh, Anggi Marito, Novia. Alvin. Oh, si itu. Aduh, gue lupa namanya. Juara satu juga. Ah, Rimar. I think I know this one. There comes a time when we hear a certain call, when the world... His voice reminds me so much to Phil Collins. It's like I was listening to the, do you know the Tarzan movie? It's like I was listening to Phil Collins sing. Oh my goodness. Must come together as one. Suaranya lembut banget. The greatest gift of all. Oh, masih. Gila. Impresionante, o sea, muchos artistas que yo no conocía están cantando a media voz, están tratando como de, más que todo, cantarlo muy suave. Esta parte no necesita de toda esa intensidad de la voz completa, así que lo están sabiendo manejar muy bien, cada uno con el toque pues, que les corresponde. Una chica me sorprendió muchísimo porque como unos dejes en su voz,
que pareciera que tuviera un efecto natural en su voz que me llamó mucho la atención, pero creo que esto está impresionante, suena muy bien. She was just doing more of a non-vocal, which means just simply means not actual words, just different melodic sounds. You can let us know. Oh, thank you so much for suggesting this. They came in, they brought in that new wave flavor to it. They kept some elements of the original, like they have the contrast between softer vocals and rock-like vocals, and they sang with so much passion, so much emotion, so much intentionality. They made their voices sound so sweet, so angelic. I totally enjoyed this version. What about you? Lovely, man. Absolutely lovely. This song, I was a kid when this song came out. Literally, I was a kid. Nowadays, I'm a 47-year-old man, still with a lot of dreams. And when I listen to this song and when I see the word today, I'm like, wow, do we need the meaning of this song right now more than ever? Great interpretation, very romantic, very beautiful voices. So really, there's nothing to say there. I thought there would be artists that I knew. Probably you know them better than me. Let me know your thoughts on this. Also, guys, if you're curious, some of my covers that I sing. Yesterday, I did one of Bob Dylan. If you're curious, I would appreciate the support as well. Thank you so much for sharing this with me. And ciao. Coffee Manta. You thought I forgot. I didn't forget. Demikian tadi ulasan dan reaksi video cover We Are The World yang dibawakan apik oleh Indonesia's various artists. Dari tayangan tadi dapat kita saksikan bahwa bakat-bakat penyanyi muda berkualitas Indonesia masih sangatlah besar untuk berkiprah di dunia internasional. Hal ini terbukti banyaknya antusias musisi luar negeri yang melirik bakat-bakat unik dari musisi-musisi kita. Maka dari itu, marilah terus kita dukung bakat-bakat baru Indonesia agar namanya kian tenar di dunia internasional. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye!